bagaimana hendak mewarna lukisan vektor dalam Illustrator. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel sifu.com. Nama saya Imran Abdul Jabbar. Hari ini saya akan kongsikan macam mana nak mewarna lukisan vektor dalam Illustrator. Okay, so saya dah ada satu lukisan vektor yang saya lukis dalam Illustrator. So lukisan ni adalah terhasil daripada garisan-garisan path dalam Illustrator. So jika anda nak mewarna lukisan ni, kita kena tahu dia punya step dia dan juga apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Okay. Tapi sebelum saya proceed kepada benda yang detail macam ni, saya nak tunjukkan asas dia dulu. Macam mana kita nak mewarna lukisan vektor ataupun nak mewarnakan gabungan garisan-garisan path dalam Illustrator. Okay, so basic dia macam ni. Katakanlah kita lukis satu shape. Kita saya buat bentuk bulat ni. Alright. Kemudian saya ambil line contohnya dan saya buat garisan macam begitu. Alright. Kemudian saya buat begini. Okey, contohlah saya ada lukisan ni. So untuk mewarna, kalau kita fikir secara direct, direct tu maksudnya saya gunakan fill. So kita ambil selection ni, kemudian saya ambil selection ni, kemudian saya pergi dekat fill color. Contoh saya ambil color ini ataupun yang bulat besar ni je, saya select. Dan saya pick warna, saya check dekat sini, saya pick warna. Jadi warna ni dia akan penuh kepada shape yang kita select tadi, shape tu. Jadi, saya tak boleh bagi tahu, Illustrator tak boleh faham macam mana saya nak pisahkan antara garisan ini ataupun sempadan ini dengan sempadan yang di bawah ni. Jadi teknik ni tak boleh dilakukan. Okay. So, kita kena bagi tahu Illustrator macam mana nak asingkan ini dengan ini. Baik. Ada orang mungkin dia berfikiran, okay, sebab saya dah pernah ajar ada satu video yang macam mana kita nak gunakan shape builder ataupun pathfinder. Nanti boleh check it out video tu. Baik. Kalau kita nak gunakan teknik kita pecah-pecah-pecahkan, boleh juga. So saya ambil satu-satu ni. Kemudian saya pergi dekat Pathfinder, kemudian saya ambil Pathfinder, kemudian saya ambil divide. Alright, so garisan saya jadi kemas. Okay, kemudian saya isikan warna. Okay, baik. Selepas dah divide, saya boleh ungroup. So bila ungroup, saya dapat pemisahan kawasan-kawasan yang begini. Jadi saya boleh select yang ni, saya boleh isikan warna ini saja. Yang ini, yang ini pula. Okey. Baik, tapi kalau saya zoom ini, perhatikan yang ini bila dia tak bersentuh, jadi ini dipanggil, kita panggil dia bocorlah, dia ada lubang, maka warna ni akan melempah ke kawasan seterusnya. Jadi sangat penting untuk kita pastikan kawasan-kawasan yang kita nak pisahkan, garisan ni mesti bersentuh, intersect, mesti bersilang. Ini pun tak boleh juga. Kalau saya nak warnakan gigi ni pun tak jadi juga. Jadi saya undo balik. Ini cara yang agak sukar.
Jadi apa yang saya boleh buat adalah saya akan gabungkan saya akan gabungkan lukisan pathfinder saya, lukisan garis vektor saya ini dengan penggunaan pathfinder dan satu lagi live paint bucket. Saya akan gunakan pathfinder ni untuk bersihkan saya punya lukisan. Maksudnya garisan saya ini, saya nak pastikan dia bersilang, betul-betul bersilang. Saya akan tarik dia sampai keluar, tak ada masalah. Okey, yang dia akan ambil bulatan besar ni sebagai dia punya cut off Baik. Yang dalam ni, ini saya biarkanlah, saya nak tunjuk nanti demo kenapa kalau tak jadi macam nak buat. Saya boleh select semua ni dan saya pergi dekat pathfinder dan saya ambil pathfinder divide. Perhatikan garisan yang terlebih ni So dia akan trim just nice macam tu. Kalau inilah tujuan dia kalau ini adalah dia punya keperluan dia, so boleh gunakan divide. Kalau tak perlu nak biarkan garisan lebih tu terlebih dan tak perlu divide, terus boleh pergi kepada step yang seterusnya. Baik, so step yang seterusnya adalah, okey, ni penting kita perlu select keseluruhan garisan-garisan yang menghasilkan kita punya lukisan. Okey, tak boleh ada satu pun yang tertinggal. Nanti dia jadi bukan tak boleh lah nanti kita sendiri akan confuse. Okey, lebih-lebih lagi untuk orang yang baru nak belajar baru nak try. Baik, saya punya tips tadi adalah pastikan kita select keseluruhan garisan yang menghasilkan lukisan. Okey, seterusnya kita pilih live paint bucket. Mana nak dapat live paint bucket? So dalam Illustrator tools ni sangat banyak, kadang nak mencari pun payah. Sebabkan saya dah biasa guna, so saya dah hafal shortcut dia. You all tekan je huruf key dekat keyboard, so nanti dia keluar ni, live paint bucket. Okey, biarkan selection ni masih hidup. Bawakan kita punya cursor di atas selection yang kita dah select tadi. Nanti dia akan tukar yang ni. Bila lalu je atas, kita punya selection akan jadi warna merah ni. Dan baca teks yang muncul tu. Dia kata, click to make a live paint group. So, klik je lah. Klik. So, apa yang berlaku adalah, bila kita klik, kalau ada garisan-garisan yang memang bersilang, dia akan terus ada zone warna dia. Zon warna untuk kita isikan. Ni gigi ni pun dah jadi juga Tengah tak jadi tadi. Okay, nice lah macam ni. Baik. Macam mana nak isi? Macam mana isi warna? Simple sahaja. So kita, okay, siapa yang gunakan version lama, kita boleh terus pergi dekat swatches ni. Kita pick warna, nanti kita boleh isi macam tu. Pick je warna, kita isi je macam tu. So setiap zon warna tu dah boleh diisikan warna dia. Contohnya begitulah, saya belasah je warna dia. Gitu. Okay, baik. Alright, apa jadi kalau katalah kita punya garisan tu tak tercantum contohnya macam yang atas ni, nampak tak, yang ni dengan yang ini, disebabkan garisan ini dia tak cantum, maka dia tak menjadi dua zon yang berbeza Kalau nak bagi dia terpisah, sini saya nampak warna lain, sini saya nampak warna lain, saya kena pastikan garisan ni dia bersilang dengan tepi ni. Jadi boleh tak saya buat selepas saya buat semua ni? Baik. Jawapan dia boleh. Tapi saya kena kembali, saya kena tukar tool saya. Saya kena pilih tool ini, Direct Selection Tool. Okay. Pastikan kita klik dekat luar dulu, jangan select apa-apa. Pergi ke hujung garisan ini dan dia akan paparkan pada kita anchor. Dia nampak anchor tu dan kita klik pada anchor tu, titik anchor tersebut, dan kita boleh alihkan ni, nampak? Okay. So apa saya perlu buat adalah saya tarik ni sampai dia
touch path yang kat luar tu. Gitu. Eh, bila dia sentuh je, saya pilih balik saya punya live paint bucket. Jadi sekarang ni dah dua zone yang berbeza. Kalau saya ambil ini, ni warna lain, so sini dah boleh warna warna lain. Saya boleh buat juga untuk yang ini, ambil semula anchor apa, direct selection tool, sentuh gitu. Dan ini pun dah jadi zone warna yang berbeza. So boleh klik dekat situ dan masukkan warna yang berbeza. Okay, so setakat ini itu adalah basic dia, eh, basic penggunaan live paint bucket. Baik. Jadi saya bolehlah gunakan teknik itu tersebut untuk mewarnakan lukisan saya ni. So kita ulang balik, eh, sekali lagi kita ulang dia punya step dia. So pertama sekali kita perlu select keseluruhan garisan ni. Keseluruhan garisan-garisan yang menghasilkan lukisan saya ini. Kemudian pergi dekat live paint, pilih live paint bucket tool, tekan huruf K, lalukan cursor di atas gambar. Okay, so okay, complex visual appearance attributes such as brushes, live effects, transparency, stroke alignment will be lost when converting to a live paint group. Okay, ini pun perlu tahu juga, disebabkan tadi saya lukis ni menggunakan Wacom, saya menggunakan brush touch calligraphy ni, so dia automatic ada pressure sensitivity. Maka illustrator bagi tahu jika saya applykan live paint group ataupun live paint bucket group, saya applykan live paint bucket untuk menghasilkan live paint group, efek tu akan hilang. Eh, kita tengok ya, nampak line saya hilang. Okey. Tak ada masalah. Biarkan saja. Cuma saya hilang dia punya nilai, eh. Dia punya, saya hilang dia punya feel lukisan tadi. Saya nak tebalkan balik. Itu. Panggil sikitlah, eh. Saya buat 5. Alright. Ni, so ni adalah saya punya lukisan. Okey. Untuk membuat selection, kita akan gunakan inilah, eh, selection tool yang biasa ni, shortcut dia V. So saya select. Saya nak tunjuk beza, eh, kalau kita select something yang yang bukan apa ni, live paint group, kita select dia punya bounding box ni. Bounding box warna biru ni, tepi dia tu dia punya kotak putih saja, eh. Kalau dia dah jadi live paint group, tepi dia tu macam ada shape, ada bintang kat dalam tu, yeah. So ini nak menandakan bahawa ini adalah live paint group. Alright, boleh tak saya warnakan ni? So select semula, kita ambil huruf K tadi dan kita boleh klik dan select dan apa ni, dan fillkan dengan warna. Okay, perhatikan cursor saya, eh. Cursor saya ni dia ada ikon paint bucket tu, dan juga kat atas tu ada warna, eh. Jadi untuk menukarkan warna ni, saya boleh gunakan keyboard. Tekan anak panah ke kanan, atas, bawah, kiri, kanan tu. So apa dia buat adalah dia akan pilih satu persatu warna yang ada dalam saya punya swatches. Swatches ni, eh. Tengok kalau saya klik ni, dia akan browse. Macam dia browse satu lah. Kiri kanan saya punya swatches. Jadi kalau warna yang sedang aktif tu, saya boleh fillkan lah. Macam tu. So senang untuk saya pilih warna. Baik, untuk gambar yang macam gini, ada orang, eh. So kita nak pilih tone warna untuk skin tone, eh. Untuk, tak perlu susah-susah. Kita pergi jadi swatches ni. Bahagian kiri swatches tu dia ada satu button ataupun satu icon swatch libraries menu. So kita boleh klik dekat situ. Daripada senarai ni ada satu palette atau swatches untuk skin tone. Ah, dah tak payah susah untuk pilih warna muka orang, boleh pilih daripada sini saja. Nak kulit cerah, kulit gelap, kulit pink sikit ke, boleh pilih kat sini. So katakanlah, eh, saya ambil warna ini, saya nak guna, nak fill warna orang ni. Okay, kulit dia. Klik je lah. Okay, yang ni tak boleh klik. Kenapa?
kita check eh. Kita habis settlekan ni dulu. Jari ni boleh masuk, jari ni boleh masuk. Muka semua okey. Alright. Okey, ini tak boleh. Kenapa? Sebab ni bocor. Ya, yeah, ini bocor, ini pun bocor. Jadi gunakanlah yang tadi saya kata, jika kita nak cantumkan balik, nak repair balik, kita ambil aero putih, kita klik kat luar ni, cari kawasan yang bocor tu, tarik dia punya anchor point, touch dekat sebelah ni. Ni boleh repair, kalau nak repair dia pun sama. Pastikan dia bersilang dengan garisan-garisan yang sebelum dia. Ini pun saya nak cantumkan. Okay, cuba balik. So sekarang dah ada zone warna dia. So ambil balik warna ni, fill color kat situ. Alright, leher pula macam tu. Kaki tak boleh fill, kaki ni boleh fill. Settlekan boleh fill dulu. Okay, ni masalah yang sama lah ni. Nampak dia terbuka ni. So kita ambil aero putih, tarik ni, simpulkan. Okay, so ini boleh isi warna. Ini dah terlebih. Okay, so saya sambung. Okey, tengok pada bahagian mata ni, sebabkan tadi saya dah gunakan stroke bersaiz 5, so dia dah tebal sangat. So saya juga boleh adjust saya punya stroke pada line-line tertentu. So saya tekan, saya ambil aero putih ni, klik dekat luar sekali dulu supaya saya tak select apa-apa. Kemudian saya klik dekat atas line mata ni dan juga line mata sebelah sini. Sekarang ni, okay, ni masalah. Kalau saya klik macam tu je, saya tak dapat keseluruhan line tu, sebab dia nampak dia ada yang putih-putih ni dengan yang saya dah select. Okay, saya klik dulu kat luar. Okay, kita tekan alternate di keyboard. Kemudian kita alternate tu jangan lepas, tekan alternate dan tahan. Klik pada garisan ni, so keseluruhan garisan tu akan terselect. Keseluruhan anchor point tu akan terselect sama. Ini pun sama juga, saya tekan alternate, tapi untuk select yang ni bersama dengan yang ni, saya masih lagi tekan alternate sambil tekan shift, dan saya klik pula yang ini. So saya dapat yang ni dan saya dapat yang ni. Dan saya boleh tengok dekat atas ni, stroke punya ketebalan pada 5 point tadi, saya boleh kurangkan lah kalau saya nak. Kurangkan jadi 1 ataupun 2, contohnya gitu. Saya nampak gitu. Tapi ini kalau saya nak betulkan macam pelik pula mata ni, saya boleh tarik je lah anchor ni. Tarik je gitu. Alright. Contohnya macam tu lah. Okay, songkok ni pun saya nak kena betulkan, tarik. Ni kata lebih ni pun saya nak tarik, hendekkan. Pastikan dia bersilang je. Okay, dan rambut saya nak buat warna gelap sikit. Itu songkok warna gelap. Okay, baju. Okay, baju nak buat warna, baju warna apa?
Keluar tak boleh, tak boleh lagi sebab okay, seluar tak boleh lagi sebab dia masih terbuka tu. So kita cari point mana yang terbuka. So kat sini ada point. Tekan ni dulu, tarik, check ni semua, test. Okay, dah boleh. Okay, yang putih pun kita isikan dengan warna putih. Dan dia punya selipar ni kita masukkan juga warna putih kat sini. Putih. Okay, nampak ni warna biru. Warna oranye. Alright, so basic dah siap. Basic ni dah dah siap untuk saya test ni. Kalau saya letak satu latar belakang, saya delete dulu ni. Saya buat kotak . Saya buat kotak. Saya buat kotak dan saya isikan dengan satu warna yang light. Kemudian saya hantarkan dia ke belakang. Control Shift buka bracket. So inilah saya punya hasil setakat ini. Saya boleh select background ni, saya lock dia dulu. Control 2 untuk lock. Okey, bahagian pertama lukisan kita dah siap. So kita pergi kepada bahagian kedua. Okey. Bahagian kedua ni adalah bagaimana jika kita nak memberi lukisan kita ni sedikit shading dan juga highlight. Alright. Okey. Saya tertinggal mata ni jap . Baik, nak membuat shading dan juga highlight kepada lukisan yang kita baru isikan warna live paint bucket tadi, kita boleh isikan warna yang flat. Saya tak sentuh pula warna yang gradient . Sebenarnya dia boleh juga isi warna gradient kalau nak, tapi yang tu kita cover kemudian . Untuk style yang hari ni, kita try buat yang jenis flat color. Baik. Okay. So untuk mengisi warna menggunakan paint bucket, kita perlukan zone-zone warna. Baik. So kita nak buat shading. Kita tadi buat garisan untuk di mana highlight, di mana shading dan sebagainya. Jadi bagaimana jika saya nak tambah kawasan untuk yang saya bagi dia highlight dan juga shadow . Okey, contoh bagian yang paling mudah kita buat di leher ni, kita nak buat dia sedikit gelap. Jadi saya pergi saya buatlah isikan satu garisan path yang baru. Boleh gunakan apa tools yang you all biasa guna. Nak gunakan paint brush ni pun boleh, ataupun nak guna pen tool pun boleh. So saya nak gunakan paint brush. Okey. Saya nak buat garisan saya ni tidak ada warna. Jadi saya punya fill ni saya buat dia none, stroke saya pun saya buat dia none. Okey. So saya boleh buat garisan luar juga warna dia. Okey, paint brush ada warna juga. Saya gunakan pen tool . Ini tak ada masalah . So, kalau saya buat paint brush tadi ada warna pun contoh gini. Kemudian saya boleh ambil arrow hitam ni, selection tool, select dan saya hilangkan warna dia. Okey. Baik. Saya buat satu contoh dulu . Saya nak fahamkan bagaimana nak menambah garisan path kepada live paint group yang dah kita buat tadi. Jadi setiap penambahan garisan yang baru ataupun garisan path yang baru, dia masih lagi berada di luar live paint group. Jadi dia tak secara automatik dia tidak akan menyebabkan kawasan ni jadi zone warna yang baru.
Jadi saya ambil saya punya life paint bucket, pergi kat sini. Kesan baru tadi tidak memberi kesan kepada kita punya life paint group. Jadi apa yang kita perlu buat adalah saya perlu select garisan yang baru ni dengan garisan yang baru ni dengan life paint group. Select dua-dua macam tu. Okay, perhatikan di bahagian atas Illustrator, saya nak cari yang ini, merge life paint. Maksudnya gabungkan garisan yang baru dengan life paint group yang tadi. Tekan je button ni. Alright. Okay. So ambil life paint bucket. Sekarang dah jadi zone warna yang baru. Jadi saya boleh ambil lah warna yang sedikit gelap. Kita isikan kat sini. Nampak? So dah ada shading. Nice kan? So saya continue lah. Saya pergi kat kawasan-kawasan yang saya rasa saya nak highlight. Contohnya di bahagian atas atau bahagian muka ni, saya nak buat sedikit cerah. So saya ambil brush tadi, saya buatlah begini contohnya. Okay, mungkin nak ada sini lagi cerah, buat macam ni pula. Okay, telinga ni nak cerahkan bahagian sini, hidung ni nak ada cerah sikit, mungkin di dagu ni nak highlight sikit. Contoh macam tu. Okay, so buat macam tadilah. Select, tekan shift, shift garisan-garisan ni. Untuk saya pertama sekali membuang dia punya garisan stroke dia. Okay, buat dia none, fill none, stroke pun none. Kemudian select, tekan shift lagi, select paint group dan mergekan. Alright, ini semua tekan okay. So ni bahagian yang cerah, jadi saya boleh ambil yang tukar dulu life paint bucket, ambil yang warna yang cerah. So sini cerah, sini cerah, oh sini warna tak select. Dapat ni. Okay, ini adalah contoh tadi saya tercicir satu, so ni tak dapat, saya tinggalkan kejap. Macam tu. So, kalau ini lagi cerah, ada lagi. Kalau warna ni tak ada, dan kita boleh ambil warna lain, putih contohnya. Terlalu cerah pula. Ini dulu. Double click. Cerahkan sikit. Okay. So ni tertinggal tadi. Nankan dia dulu. Merge. Buat lagi sekali. Okay, dan kita proceed proses seterusnya ni untuk kawasan-kawasan yang seterusnya. Okay, saya cepatkan video ni sehingga kita selesai. Kita tengok hasil dia. Okay, so saya dah siap saya punya shading dan juga highlights. Saya rasa cukuplah ni untuk simple punya. Okay, maybe saya tambah sini satu sikit. Songkok ni. Okay, untuk teknik ni, saya rasa simple sikit. Saya tak perlu nak buat apa ni, nak buat terlalu detail. Maka saya lebih selesa gunakan pen tool. Sebab senang nak buat garisan-garisan tambahan tu. Alright.
kira ni untuk permulaan ni. So eksperimenkan benda ni dan juga berdasarkan kreativiti masing-masing dan kebolehan masing-masing untuk menghasilkan lukisan, faham tentang shading, highlight dan sebagainya. Saya nak tambah sikit bawah ni, saya buat ni lah eh. Alright, selesai. So itu adalah penggunaan live pin bucket untuk menghasilkan live pin group dan juga penambahan garisan-garisan baru dengan menggunakan merge live pin button. Selamat mencuba. Saya recap balik lah. Saya recap balik apa yang kita buat tadi. Pertama sekali kita buat lukisan kita. Pastikan garisan-garisan yang kita nak jadikan kawasan untuk kita masukkan warna ataupun yang saya istilahkan ni sebagai zoom warna. Pastikan garisan tadi bercantum ataupun bersilang, dia tak boleh terbuka. Okay. Kalau nak adjust, gunakan arrow putih ataupun direct selection tool untuk mengubah ataupun mengalih kedudukan anchor point supaya bercantum dengan garisan sebelah dia. Selepas itu, kita select keseluruhan garisan yang menghasilkan lukisan untuk kita jadikan dia live paint group. Untuk dapatkan live paint bucket tool, tekan huruf key di keyboard untuk aktifkan live paint bucket. Lalukan cursor tadi di atas ke selection garisan-garisan untuk mencipta live paint group. Selepas live paint group terhasil, kita boleh isikan warna. Tadi melalui swatches tadi saya tunjuk kita boleh buka swatch libraries untuk keluarkan swatches skin tones, mudah untuk kita colorkan atau kita warnakan kulit. Selesai kita fillkan semua, repair mana-mana point ataupun garisan yang terbuka, kita tutupkan untuk jadikan dia zone warna. Untuk penambahan shading dan juga highlights kita buat kemudian. Tadi saya recommend kita gunakan pen tool untuk buat garisan penambahan yang baru. Kita akan mergekan garisan-garisan baru dengan live paint group dengan membuat selection bersama. Kemudian kita tekan pada button merge live paint group. Okey, itu saja untuk perkongsian teknik Illustrator kali ini. Saya harapkan anda mencuba dan kongsikan apa hasilnya nanti. Kita jumpa lagi di tutorial akan datang dan jangan lupa subscribe channel sifu.com dan semua channel-channel sifu.com yang lain seperti di Facebook, di Instagram dan juga di uni.sifu.com. Okey, saya Imran Abdul Jabbar. Kita jumpa lagi di tutorial akan datang.